ESH, Institute of Technology. Kita ditubuhkan pada tahun 1990 dan pada tahun 2021 ini kita dah berusia 21 tahun. Belajar program Sains Kesihatan di ESH, Institute of Technology berpeluang menjalankan latihan praktikal mereka di hospital di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia, ya, seperti Hospital Serdang, Hospital Ampang, Hospital Sungai Buloh, Hospital Kuala Lumpur, Hospital Port Dickson. Yang terkini kita juga mendapat kelulusan daripada kementerian untuk mempunyai pakar klinik hospital universiti, iaitu seperti Hospital PPUM. Semua program kita adalah berasaskan kepada praktikal dan kita antara college, ya, yang ada akses terus kepada hospital kami, iaitu Damai Service Hospital HQ yang kini terletak di Jalan Sultan Azlan Shah. About 25 years ago, we started the DSH Institute of Technology, and currently we are running about 16 programs. Almost all are medically related programs, like medical assistant, pharmacy, radiography, and occupational therapy, and public health assistant, and the whole range of things. So without them, it's just impossible to run any medical organization. That is why the shortage is always felt, and it's going to be there for a very, very long time. Saya rasa cukup dapat tawaran belajar di DIT. Sekarang saya dapat jalani latihan klinikal di HKM Ceras. Apa yang saya belajar dekat college ni, saya dapat belajar dengan lebih dalam dekat sana, dekat HKM. Dan saya rasa betul dapat belajar tentang macam mana Jabatan Farmasi Operasi dengan lebih detail. Jumpai kami. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua penonton. Bersama saya hari ini Cik Nik Muhammad Hasri untuk bicara santai mengenai program Diploma Farmasi DTSH Institute of Technology. Jadi hari ini kita ada tiga tetamu khas, ya, iaitu Cik Nur Syahirah binti Muhammad Yassin, ketua program Diploma Farmasi DIT. Encik Muhammad Aswad bin Muhammad Amin, kita punya clinical instructor di DIT, dan juga Encik Fikri bin Fauzi, pendaftar DSH Institute of Technology. Jadi kita boleh mula dengan Encik Nur Syahirah. Mungkin Encik Nur Syahirah boleh perkenalkan program farmasi kepada kita punya penonton. Ya, silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. So, nama saya Nur Syahirah Muhammad Yassin. So, saya merupakan ketua program, head of department lah, untuk Diploma Farmasi di DIT. So, before ni saya bekerja di hospital di bawah KKM lah sebagai seorang pegawai farmasi selama 3 tahun, dan juga saya juga pernah bekerja di community farmasi, di kedai ataupun kita panggil retail farmasi selama 7 bulan. Dan kemudian saya di sinilah sebagai seorang pengajar kepada pelajar-pelajar diploma farmasi. Okay, sebelum tu saya terangkan dululah apa sebenarnya program farmasi ni. Okay, apa sebenarnya farmasi ni sebenarnya? So, farmasi ni is salah satu bidang sains ataupun bidang healthcare di mana dia akan prepare dan juga dia akan dispense medication, ubat. That is the main role lah. Okay, dia prepare dan dia dispense medication. So, study dalam diploma farmasi ni, dia akan involve chemistry, dia akan involve pharmaceutic, dia akan involve pharmacology. So, ni adalah the main topic ataupun the main subject yang kita akan belajar dalam farmasi. Okay, and then pharmacy ni is a healthcare professional, dia adalah bidang kesihatan yang professional.
Dia yang specialize dalam provide information, bagi information kepada pesakit berkaitan dengan jenis-jenis ubat, cara macam mana nak makan ubat, macam mana method of treatment dia, macam mana langkah pencegahan daripada kita dapat certain-certain penyakit dan sebagainya. So seorang pharmacist ni dia selalunya dia ada knowledge lah, dia memang ada semua ilmu berkaitan dengan medicine lah. Kalau cakap je ubat apa tu, petik jari je dia tahu dah ni ubat apa. Tengok colour ubat ni, oh dia tahu dah. Kalau sakit ni, dia tahu dah kena makan ubat apa, kena ni. So dia akan tahu side effect dia pun. Kalau makan ubat ni, selalunya dia akan jadi macam mana. Kalau orang yang ada cirit bilik, selalu kita bagi ubat yang macam mana. So itulah kelebihan farmasi. Memang kita panggil expert in drugs lah. Okay, farmasi. So farmasi ni dia je bukan hanya bekerja di hospital farmasi. Kita ada community farmasi. Farmasi yang bekerja di kedai-kedai farmasi atau retail farmasi. Ada yang juga farmasi yang kerja dekat industri, dekat kilang. Contoh yang macam sekarang ni, kita tahu kan yang kilang yang paling famous in industri farmasi ialah Farmaniaga. Kita ada CCM, kita ada Sunward. So kita ada macam-macam industri dekat dalam Malaysia juga. The farmasi ni bidang dia luas. Dia bukan hanya di hospital sahaja. Okay? Okay, sangat luas ya. Menarik, saya pun banyak dapat ilmu ni. Banyak cawangan farmasi ni ya. Betul. So kita nak tengok apakah mungkin Cik Syahira boleh terangkan apakah kepentingan dan keperluan bidang farmasi ni di industri sekarang ni. Okay. So dekat farmasi bagi saya lah. Okay, farmasi orang selalu kalau pergi hospital kan dia ambil prescription and then dia pergi farmasi untuk ambil ubat kan. So bila farmasi ambil prescription then dia pergi kat belakang kaunter, dia akan ambil ubat, dia tak tahulah orang semua selalunya orang luar tak akan tahu pun apa farmasi buat belakang kaunter tu. Tahu-tahu dia datang balik depan kaunter dah ada ubat. Okay, so apa yang farmasi buat belakang kaunter tu, banyak sebenarnya tugas farmasi dekat bahagian belakang kaunter. First dia akan check maklumat-maklumat pesakit yang ada dekat prescription tu lengkap ke tidak. Okay, and then dia akan check diagnosis. Ubat diagnosis dengan ubat yang doktor bagi, is it bagus, I mean relevant ke tidak. Patient ni pernah tak ada medical history, dia ada tak sakit-sakit lain, dia ada tak allergic ubat ke apa ke. So dia akan check everything, very particular pharmacy ni. Dia akan check, tengok berat badan dia semua okey ke tak, dose dia sesuai ke tak, dan barulah dia akan bagi ubat tersebut kepada pesakit. And then once dia bagi ubat kepada pesakit, dia bukan hanya lepaskan ubat macam tu je. Tak. Kita akan ajar. Dia akan communicate dengan pesakit dia. Macam mana nak makan ubat ni. Lepas tu dia bukan hanya ajar macam mana nak makan ubat dia. Macam mana nak guna peralatan medical devices. Macam contoh kalau ubat asma. Macam mana nak guna ubat asma. Macam mana nak cucuk insulin. Semua tu pharmacist yang akan ajar. Dan dalam bidang healthcare ni, bagi saya lah, bagi pendapat saya, memang tak akan lupus lah. Contoh di dalam keadaan pandemik sekarang ni, the only industry yang survive adalah healthcare industry, and it's growing bigger and bigger and bigger. Dia akan berkembang besar. No matter kalau banjir ke, kilat ke, ribut ke, hospital tu takkan tutup. Hospital akan sentiasa buka 24 jam. So farmasi akan sentiasa bekerja. No matter what happen, pandemic pun, even pandemic, community pharmacy, retail pharmacy, kedai-kedai pharmacy buka macam biasa 24 hours, they still serve the community, they still deliver the medication to the customer, to the patient. So industry healthcare ni sangat-sangat relevant and akan sentiasa berkembang dan berkembang dan berkembang. So oleh kerana itu saya yakin lah yang bidang farmasi ni dia tak akan lupus macam tu je. Farmasi punya duty akan sentiasa berkembang from time to time. Wow, hebat eh farmasi ni. So kat tu kita boleh tengok kan, sebab apa ni, sekarang ni kita pun dalam keadaan pandemik COVID-19. Dan kat situ saya rasa lebih nampaklah betapa relevannya bidang farmasi, bidang sains-sains kesihatan ni amat penting. Dan saya pun setuju dengan Cik Nur Syahira tadi, yang apa pun jadi hospital takkan tutup, masih diperlukan, tetap diperlukan. So ini satu program yang sangat baiklah. Okay, so seperti mana yang kita tahu ya, minggu lepas pelajar-pelajar yang meluliki SPM 2020 dah dapat keputusan. Jadi mungkin
Cik Syairah boleh terangkan kenapa pelajar lepasan SPM ni patut mengikuti program diploma farmasi, terutamanya program farmasi di DSH Institute of Technology. Okay, so program diploma farmasi di DSH Institute of Technology ni dia adalah one of the excellent place lah to study pharmacy, to study diploma pharmacy, because we have good facilities. We have a dispensing lab. Macam dispensing lab tu is like betul-betul dispensing area dekat hospital, counter dispensing tu exactly the same dekat hospital. We have macam dummy, kita panggil dummy lab lah. So student boleh belajar macam mana nak dispense before they go to the real for practical. Okay, and then study dekat DSH ni, kita ada 3 years for diploma pharmacy, kita ada 3 tahun punya course. Then dalam 3 tahun ni, 2 tahun kita akan buat teori dan juga lab practical lah. Macam mana kita pergi teori, kita akan ajar diorang, and then lab practical akan, dalam lab practical tu dia akan kita akan ajar macam mana nak buat ubat and everything lah, semua berkaitan dengan lab. And then another one more year tu kita, dia akan pergi ke practical. Practical akan pergi di hospital, di klinik kesihatan, dan juga di community pharmacy. Dekat situ kita akan bagi pelajar-pelajar semua gain experience, dapatkan pengalaman sebanyak yang mungkin dalam bidang tersebut lah. Dalam setiap department, setiap hospital, setiap klinik kesihatan tu, tugas-tugas diorang tu berbeza, job scope diorang tu berbeza. So bila kita bagi, kita akan train student untuk dapatkan view yang sangat besar sebelum diorang pergi bekerja. And then throughout the course yang dekat diploma pharmacy ni, diorang pun akan belajar macam mana chemistry, macam mana pharmacology, macam mana pharmaceutic ni, semua related. Sebenarnya ada kaitan untuk hasilkan satu biji ubat tu. Semua benda ni, semua bidang ni ada sangkut paut. Barulah benda tu jadilah. And then kita akan ajar juga dekat student macam mana daripada kita telan Panadol, satu biji tu macam mana dia bekerja dalam badan kita. And then tiba-tiba lepas 5 minit hilang dah demam. Semua tu ada kaitan dengan pharmaceutic, ada kaitan dengan pharmacology. And then besides that, dekat DIT ni pun all the former students pun enjoy study pharmacy dekat DIT sendiri. So don't miss this opportunity. Macam menarik belajar kat DIT kan. Dia punya facility semua top notch, world class ya. Okay, yep. kita punya lab sangat saya rasa sangat canggih. Keperluan untuk program-program formasi lengkap, serba lengkap ya. Dan itulah yang Cik Syairah cakap tadi. I think this is a good opportunity, peluang yang sangat baik untuk pelajar consider ya. Jadi kita nak tahu sebab mungkin ada penonton yang akan bertanya, okey, apa kelayakan kemasukan, sebab dia orang dapat result minggu lepas, mungkin tengok result minat farmasi lah, tapi nak tengok result saya ni cukup tak nak masuk program diploma farmasi, boleh bagi detail tak syarat kemasukan? Okey, so syarat kemasukan dalam diploma farmasi adalah kena lulus SPM, first lulus SPM, lepas tu 3 kredit SPM, 3 kredit kepujian lah dalam subjek SPM, yang the main one is Bahasa Melayu and then another 2 subjek. Okay, so 3 kredit je. Bahasa Melayu wajib and then ada lagi 2 subjek lah. Okay, lepas tu, student kena ada at least general science dalam bidang pharmacy, dalam SPM tersebut lah. Okay, kalau dia tak pernah study chemistry, dia tak pernah study biology, it's okay sebab benda tu kita akan ajar, kita akan train balik daripada semester 1. Brush up balik everything. Okay. Saya ada juga jumpa pelajar-pelajar ya, dan ibu bapa yang sebelum ni yang dia orang risau sebab tadi Cik Syairah kata kita punya syarat kemasukan untuk diploma farmasi adalah 3 kredit. Okay, 3 kredit tu termasuk Bahasa Melayu dan juga at least 1 subjek sains ya. Satu subjek sains tu boleh mana-mana subjek sains dan termasuk apa ni, kalau pelajar daripada aliran sastra sains am ya. Okay, so kalau science am ni, jadi banyak pertanyaan daripada ibu bapa dan pelajar, di mana pelajar tu dia daripada aliran sastra, dia minat dengan bidang farmasi ni, tapi dia takut dengan bidang ni sebab dia tak ambil kimia, dia bukan aliran sains, dia ambil science am saja. Jadi banyak pelajar yang tanya saya, kalau saya ambil farmasi ni nanti saya boleh bawa tak program ni sebab saya tak pernah ambil pun kimia. Macam mana nak bagi keyakinan kepada ibu bapa dan juga kepada pelajar
Mungkin Cik Syahira boleh terangkan macam mana kita didik pelajar yang daripada aliran sastra ni supaya dia boleh berjaya dalam diploma farmasi. Okay, so bagi saya lah, okay, ambil bidang apa pun, kalau dia ada minat, dia ada usaha nak berjaya, dia akan berjaya. Okay, previously senior-senior yang sekarang tengah belajar pun tak ada background chemistry, tak ada background biology, tapi diorang boleh cope, diorang boleh belajar, and ada yang score A pun. Sebabnya diorang ada minat nak belajar dan diorang ada put effort, diorang ada put usaha untuk tahu benda tersebut. So kita as a lecturer, kita memang akan ajar. Kita akan ajar everything from scratch lah, daripada bawah kita akan ajar apa tu chemistry, apa tu biology. And kita akan ajar slowly. Tapi student itself, you have to put effort. Kena ada hard work juga. Okay, barulah kita berdapat capai apa yang kita nak. So no worry kalau tak pernah belajar chemistry, tak pernah belajar biology, we will teach. Tapi student kena ada effort juga, okay? Kena kena study jugalah. Tak bolehlah kita ajar lepas tu terus pandai. Mana ada macam tu kan? So, kena dua-dua kena bekerjasama lah macam tu. Yeah, so, don't worry. Tapi di sini, maknanya di DIT ni kita akan start daripada basic lah kan? Maknanya pelajar tu, kalau masuk daripada aliran sastra pun, dia akan belajar balik. Maknanya kimia dan biologi. Mana subjek yang dia perlu belajar tu, kita ajar balik. Yes. Pelajar kena letak effort. Betul. Okay. So program-program di DIT, di Research Institute of Technology ni, kita a lot of our program yang medical related program, allied health, allied health science ni, kita apa ni, kita panggil dia work based punya education. Okay, macam Cik Syahira sebut tadi, kita punya program farmasi ni dia 2 tahun bahagian akademik. Dan seterusnya tahun terakhir, tahun ketiga tu pelajar dihantar untuk latihan klinikal ataupun praktikal. So kita nak jemput tetamu kedua kita, Encik Muhammad Aswad bin Muhammad Amin. Dia adalah clinical instructor untuk diploma farmasi di DIT. Okay, dia akan terangkan lebih lanjut lah mengenai latihan klinikal ni. Boleh Encik Aswad perkenalkan diri dulu? Ya, assalamualaikum. Saya Muhammad Azwat yang bertindak sebagai clinical instructor bagi pelajar diploma farmasi di DIT. So pengalaman saya hampir 10 tahun dalam bidang farmasi ni, yang merangkumi farmasi di hospital, farmasi di community farmasi dan juga untuk training pelajar-pelajar yang akan menjalani latihan praktikal ini. So basically untuk mereka menjalani latihan praktikal pada tahun terakhir, mereka akan disediakan dengan tempat yang akan mereka jalani latihan, dan mereka juga akan mendapat kemahiran ilmu yang penting untuk menjadi seorang ahli farmasi. Dan dalam bidang ini kita bermain dengan nyawa orang, dan kita perlu memastikan keselamatan pesakit apabila mereka mengambil ubat. So untuk latihan praktikal, kita akan buat satu taklimat, briefing macam mana mereka nak sediakan diri mereka apabila mereka menjalani latihan praktikal. Yang pastinya peraturan, mereka perlu faham yang dalam apa jua department, apa jua jabatan, mereka akan ada peraturan. Yang penting dalam ni adalah kita perlu menjalani latihan melalui prosedur dan juga standard yang ditetapkan oleh KKM, kerana mereka akan menjalani latihan di institusi kerajaan seperti hospital daerah, hospital pakar dan juga hospital klinik kesihatan. Jadi mereka akan diberi taklimat berkenaan dengan peraturan yang mereka perlu faham apabila menjalani latihan, kerana mereka akan bercampur dan bergaul dengan staff yang berada di Departemen Farmasi. Yang kedua, kita akan memberikan tunjuk ajar basic knowledge, apa yang mereka perlu faham cara kerja di farmasi, sebab cara kerja di farmasi ni seperti mana yang kita tahu bila pandemik ni berlaku, ianya sangat sibuk. Sebab kita perlu faham yang selain daripada cekap, selain daripada pantas, mereka juga perlu pastikan apa yang mereka buat tu adalah selamat dan semuanya ada check and balance supaya semua dia selamat dan teratur, dan kita tak nak backfire kemudian.
dalam apa jua bidang sekalipun, tetapi dalam bidang kesihatan khususnya farmasi, ia memerlukan pendetailan yang telus untuk kita betul-betul faham dan cekap dalam melaksanakan tugas kita. Okay, tadi sangat menarik sebab Encik Aswad pun ada sebut yang pelajar-pelajar dihantar untuk latihan klinikal ni dihantar ke hospital-hospital kerajaan. So I think ini satu point yang sangat menarik lah, sebab pelajar-pelajar dapat pengalaman tu kan di hospital dan hospital kerajaan. Jadi mungkin Cik Aswad boleh terangkan dengan lebih lanjut apa yang dia orang akan belajar semasa dia di hospital-hospital ni untuk practical. Apa yang dia orang dapat masa tu? Ya, kelebihan yang sangat besar bila mereka dapat menjalani latihan di institusi kerajaan. Dan di situ mereka akan faham betapa pentingnya khidmat yang baik kepada awam. Dan dalam masa yang sama, keperluan untuk mereka bekerja dengan dengan cepat dan tepat dalam setiap tugasan. Seperti sebagai contoh, jika mereka bekerja di bahagian pesakit luar, di bahagian farmasi, hampir minima lah, bukan hampir, kata minima 1,000 prescription yang mereka perlu sediakan dalam masa satu hari. Jadi ia mungkin lebih daripada itu. Jadi itu adalah satu peluang untuk mereka belajar, dapat ilmu bagaimana nak membuat, nak menyediakan penyediaan ubat dalam masa yang singkat, tapi tetap boleh dapat dalam boleh dapat ubat yang selamat, boleh dapat memberikan ubat kepada pesakit dengan penerangan yang jelas dan selamat. So ia sangat penting apabila mereka menjalani latihan di institusi kerajaan, dan mereka dapat pendedahan yang betul. Dan sekarang terlalu banyak fake news ataupun fakta-fakta yang outer yang mereka dapat di luar. Jadi dengan berada di fasiliti yang lengkap dengan ilmu-ilmu dan info yang tepat daripada KKM, mereka faham apa yang mereka akan sampai, dapat dan sampaikan pada masyarakat apabila mereka habis belajar nanti. I see. So boleh bagi contoh tak tempat yang tempat ataupun lokasi latihan praktikal yang kita akan hantar pelajar yang kita sebut tadi kan, hospital kerajaan, mungkin contoh boleh Cik Asad bagi contoh? Ya, contoh yang kita ada sekarang ni adalah Hospital Tuan Kojiza ataupun Hospital Pakar untuk Wanita dan Kanak-kanak yang berada di Kuala Lumpur. Jadi di situ fokusnya lebih kepada ubat-ubatan ataupun treatment kepada wanita dan kanak-kanak. Jadi di situ banyak yang mereka akan belajar. Selain daripada pesakit luar, mereka akan menjalani latihan di pesakit dalam. Maksudnya untuk pesakit-pesakit yang ada di dalam ward. Apabila doktor order ataupun prescribe ubat, apa yang mereka perlu tahu? Bagaimana mereka nak baca prescription tu, bagaimana mereka nak memahami interaksi antara ubat yang ini dan ubat yang lain, cara kira ubat tu, dan macam mana mereka nak bekerja dengan departmen kesihatan yang lain, contohnya departmen farmasi, departmen jururawat, departmen emergency. So yang ini ilmu dan juga kemahiran yang secara kolektif apabila mereka dapat praktikal ataupun jadi latihan di institusi kerajaan seperti Hospital Tuanku Azizah. Selain daripada itu, kita juga ada hantar ke Klinik Kesihatan Kuala Lumpur, Klinik Kesihatan Ceras, Klinik Kesihatan Putrajaya. Yang ini untuk mereka lebih dekat dengan awam, sebab yang ini lebih fokus pada pesakit luar dan cara penyimpanan ubat. So dua benda ni amat penting supaya produk yang mereka nak belajar itu, ubat yang mereka nak belajar itu, mereka faham dengan lebih dalam macam mana ubat itu disimpan, bagaimana ubat itu disusun. Ini adalah penting, sebab kalau tidak, kita tak akan faham dan terapkan diri kita nilai kerja yang betul. Okay, I see. Sangat menarik lah. So dekat situ kita boleh tengok lah apa yang dimaksudkan oleh kita punya motto ya, kita work based education. So nampak kat situ semasa 2 tahun kita berada di institusi, belajar bahagian teori, masuk kelas kan, dan then kita boleh ambil ilmu tersebut dan praktikan semasa kita punya latihan klinikal, and also at the same time
gain further knowledge about, you know, dan knowledge dan juga pengalaman about actually how to work in a government punya, what do you call this, government punya sector, and in that scenario. Saya rasa itu satu pengalaman yang sangat istimewa lah yang pelajar boleh dapat okay, dekat DIT ni. Okay, selain daripada itu saya nak tanya, macam mana penempatan praktikal ni dilakukan? Adakah pelajar pilih sendiri, pelajar kena apply ke hospital-hospital ataupun macam mana pemilihan tu buat, dibuat macam mana? Okey, kita akan buat satu jadual ya untuk pelajar-pelajar yang akan menjalani latihan praktikal. Jadi kita akan agihkan mereka ikut penempatan yang kita bagi pilihan pada pelajar juga untuk pilih dalam senarai tempat yang kita ada. Dan di samping itu kita juga akan sediakan kemudahan asas untuk mereka jika ia jauh daripada asrama. So dari segi penjadualan, ianya bergantung pada tempat sebab kita nak mereka dapat kemahiran ilmu itu secara kolektif. Maksudnya jika mereka berada di hospital, mereka perlu fokus pada bahagian apa, dan jika mereka di klinik kesihatan, mereka perlu fokus pada bahagian apa. Jadi kita sentiasa pastikan yang keperluan hospital dan juga klinik kesihatan itu student kita. So tidak ada katanya mereka tak dapat belajar daripada bahagian tu, tak dapat belajar daripada bidang ni. So ia akan disusun oleh kita punya jabatan dan tetap diberi pilihan untuk mereka pilih apabila sampai pada waktu mereka untuk menjalani latihan praktikal nanti. Okay, so pelajar pun ada input jugalah yeah, berdasarkan ke mana yang kita akan hantar mereka tu kan. Okay, so saya nak mention one point yang Cik Aswad sebut tadi, mana kemudahan yang disediakan. So saya nak beritahu kat sini untuk penonton-penonton kita, untuk tahun 2021 ni kita punya pemasukan seterusnya iaitu September dan Oktober, kita punya asrama ya, asrama kita yang kita sediakan di institusi, di college, kita sediakan kepada pelajar secara percuma ya. Ini tawaran istimewa. Buat masa sekarang sebab pelajar tidak boleh masuk kelas secara bersemuka, jadi kelas online. Tapi apabila pelajar masuk daftar fizikal, secara fizikal di college, kita bagi asrama percuma sepanjang tempoh pengajian. So masa dia belajar bahagian akademik di college ni, memang dia tak perlu bayar sewa untuk asrama. Ini satu tawaran yang sangat istimewa yang ditawarkan di DSH Institute of Technology. Saya rasa universiti awam pun sekarang dah mula charge untuk asrama. Malah kebanyakan institusi-institusi awam pun kalau boleh masuk dalam asrama, duduk dalam asrama pun itu mungkin semester pertama ataupun semester kedua sahaja. Dan kebanyakan institusi-institusi swasta kena bayar setiap bulan untuk duduk di asrama. Tapi di sini kita bagi satu tawaran yang sangat istimewa di mana asrama pelajar adalah 100% percuma. Cuma mungkin sekarang ni Cik Aswad boleh elaborate sikit. Okay, kita bagi asrama percuma semasa dia masuk kelas. Bagaimana pula nanti kita hantar pelajar ke latihan klinikal, ke hospital-hospital ni? Sebab kita hantar ke merata tempat, macam mana dia punya penginapan? Ya, betul. Untuk penginapan tetap sama di bagi pihak pelajar yang menjalani latihan praktikal. Mereka ada penempatan mereka dan tidak ada bayaran tambahan kerana apa yang kita sediakan tu dah lengkap, dah cukup untuk mereka menjalani latihan praktikal. Dan juga perjalanan daripada rumah yang disediakan ke tempat praktikal tu juga tak jauh. Dengan pengangkutan awam pun boleh sampai. Jika mereka ada kenderaan sendiri pun boleh sampai. Dia tidak mengambil masa yang lama. Dan buat masa ini kita tak ada apa-apa masalah dari segi itu. Cumanya untuk mereka, kesesuaian mereka tu mereka boleh pilih apabila mereka menjalani latihan. Sebab kita hantar macam Cik Nik cakap, beberapa tempat. Jadi apa yang mereka prefer, mereka boleh suarakan, mereka boleh bagi pendapat mereka juga untuk kita sesuaikan dengan mereka.
Itu dia. Bayangkan asrama cuma sepanjang tempoh pengajian ya, maknanya belajar diploma farmasi di DIT 3 tahun tak perlu bayar untuk asrama. Okey. Terima kasih Cik Aswad for the info. Okey. So sekarang ni kita pergi kepada kita punya tetamu khas yang seterusnya, iaitu pendaftar di SH Institute of Technology, Encik Fikri Fauzi. Mungkin Encik Fikri perkenalkan diri dulu. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi kepada semua penonton-penonton sekalian. So pertama-tama saya terima kasihlah di atas kesudian untuk invite saya ke bicara santai diploma farmasi. Okey, so saya adalah Encik Fikri bin Fauzi. Saya adalah pendaftar akademik di DSH Institute of Technology, yang mana saya adalah yang membuat tugasan-tugasan sebagai pengurus akademik yang melibatkan semua program yang ditawarkan di DSH Institute of Technology, yang mana kita juga menawarkan beberapa program-program yang lain lah, dan juga selain daripada diploma farmasi dan juga program-program yang kebanyakannya semua berkisar kepada health sciences. Okay. Okay, okay, Encik Fikri. So sekarang ni kita ni dalam wabak pandemik COVID-19. Jadi seperti kebanyakan institusi, kelas sekarang macam mana? Kebanyakan sekarang online kan? Boleh cerita sikit tak macam mana kelas dijalankan semasa pandemik ni di DIT? Okay. Betul. So kita pun tahu kan sebab dalam tempoh COVID pandemik yang berlangsung sekarang ni, so kita ada banyak pertanyaan-pertanyaan daripada pelajar kita, daripada even ibu bapa kan, macam mana pelajaran kelas dijalankan ke, tak buat kelas ke. Untuk maklumat penonton-penonton semua, so kita di DSC Technology ini, kita menjalankan kelas secara atas talian. Kita menggunakan beberapa software yang mana kita menggunakan Google Classroom. Okay, so ini adalah salah satu software yang kita pakai, yang mana setiap pensyarah akan diberi satu ID, iaitu dalam Google Classroom, yang mana pelajar-pelajar dia akan di-invite masuk. Maksudkan dia, kita akan panggil pelajar-pelajar itu untuk join ke dalam Google Classroom mengikut kepada subjek-subjek yang pelajar itu ambil sendiri. So contohnya macam farmasi, katakanlah dia kena ambil satu subjek pharmaceutical science pada dia semester yang kedua. Contohnya lah. Okay, so bila dia di semester yang kedua, di pada permulaan semester itu, so kita akan, bahagian pengurusan akan invite pelajar itu untuk masuk. So maksudnya dekat sini, bila kita invite pelajar itu masuk, dia tidak akan ada sebarang orang kata apa, macam pelajar tertinggal kan, tertinggal pengajian. So macam yang kita dengar kadang pelajar kata, oh saya tak sempat tangkap kelas, tak tahu kelas berjalan kan. So bila perkara-perkara itu kita dapat elak dengan apa yang kita buat di DSH Institute of Technology ini, yang mana kita panggil pelajar, kita invite menggunakan email pelajar itu, dan kita akan menjalankan kelas. Dan kelas yang dijalankan itu semuanya kita buat secara live ataupun kita juga ada buat secara rakaman. Kelas-kelas yang dijalankan secara live, kita ada buat rakaman, yang mana selepas habis kelas itu, kita akan letak di dalam platform Google Classroom, yang mana pelajar dia dapat recap balik. Maksudnya dia dapat tengok balik. So dia bila kelas dalam tempoh pandemik ini, dia sebenarnya lagi orang kata apa, advantage daripada semasa kita di teori. Sebab apa? Bila pelajar-pelajar masa kelas berhadapan, habis kelas, ada ke pelajar boleh rakam balik? Tak boleh kan? So habis satu jam, dia dah tak boleh nak ingat semula apa yang dia belajar kalau dia tulis. Tapi dengan adanya rakaman ini, so pelajar dia dah tengok live, lepas tu malam ataupun besok kan, tiba-tiba pelajar rasa macam, saya dah lupa lah, macam tak berapa ingat lah topik-topik ni. So dia boleh buka Google Classroom, dia boleh tengok balik lengkap. Kalau kuliah itu selama 2 jam, dia boleh tengok balik kuliah itu selama 2 jam. So dia boleh tengok. Pelajar yang nak ulang kaji pun senang ya? Yes, betul. Dia senang. Dia boleh tengok. Dia lemah tu dia boleh tengok balik. Dia boleh tengok. So dia boleh pause, dia boleh play, dia boleh rewind balik banyak kali. Dia nak tengok 1000 kali pun tak apa. So yang mana itulah satu kelebihan yang bila kita buat secara rakaman dan juga secara atas talian, yang mana saya percaya benda ini dia akan bagi kelebihan kepada pelajar. Tak kisah pelajar itu berada di bandar ke, pelajar itu berada di luar bandar ke, yang mana keadaan dia, yang mana dia boleh tengok secara ulang-ulang, orang kata seberapa banyak yang dia nak tengok lah, untuk dia nak tingkat lagi kefahaman dia. Okay, so apakah keperluan yang diperlukan oleh
belajar untuk memasuki kelas tu? Okay. Nak masuk kelas online ni, apa yang diperlukan di rumah? Okay, so kepulangan pelajar yang kena di rumah, yang pertama dia juga boleh menggunakan persian macam kalau yang lebih eloknya sekiranya pelajar itu mempunyai laptop lah. So yang mana kita boleh buat kelas ataupun sekiranya pelajar tidak mempunyai laptop dengan menggunakan handphone dan juga dengan menggunakan software iaitu daripada Google Classroom dan juga Google Meet, yang mana kita menggunakan software yang pelajar dikehendaki untuk install lah, untuk install software itu di handphone atau pun di laptop yang pelajar tersebut. Dan juga bila bila ada kelas itu berjalan, so kita akan bagi macam link untuk pelajar itu join ke kelas secara online secara atas talian lah. So link itu adalah hanya kita beri pensyarah yang memberi kepada pelajar. So contohnya apa? Okay, katakanlah ada kuliah pada pukul 10 pagi. So dalam 30 minit atau 15 minit sebelum kuliah itu bermula, pensyarah akan bagi link untuk kelas, yang mana dibagi kepada semua grup lah. So kalau contoh macam penonton-penonton sekarang, kalau adik-adik yang ada 30-40 orang yang akan join, so kita akan bagi kepada 40 pelajar itu dan pelajar boleh join dan terus akan ada live session bersama pensyarah dan juga bersama pelajar lah, yang mana pensyarah kita akan ajar secara keseluruhan. So kita punya DDSH Institut Teknologi ini pun kita menggunakan segala, orang kata apa, persiapan-persiapan komputer yang paling yang up to date lah. Dan kita nak memastikan pelajar-pelajar tidak ketinggalan lah. So kita tak nak berlaku isu-isu yang kata pelajar dia tak dapat tangkap disebabkan kata tak jelas ke, so benda-benda itu semua dia tak berlaku sebab kita di DSC Sociology ni kita memastikan pensyarah-pensyarah menggunakan perisian ataupun komputer yang orang kata teknologi tinggi dalam memastikan segala ilmu ataupun topik-topik yang disampaikan itu sampai betul-betul kepada pelajar. Okay, so macam Cik Fikri cakap tadi, senang saja keperluan yang diperlukan di rumah tu, sama ada kalau ada laptop lagi bagus, tapi yang paling saya rasa semua ada sekarang ni is smartphone lah. Kalau ada smartphone pun dah boleh join kelas, so tak perlu smartphone yang canggih-canggih pun, ini smartphone pun boleh, mana-mana smartphone. Juga yang penting saya nak highlight dekat sini, Google Classroom ni software dia tak perlu bayar, ni free, boleh download dekat Google App, Apple Play Store, semua boleh download secara percuma sahaja. So software tu pun cuma untuk pelajar guna untuk masuk. Jadi macam Cik Fikri sebut tadi, boleh masuk kelas secara live melalui link yang dihantar kepada pelajar, jemputan yang dihantar kepada pelajar. Video lecture tersebut pun akan di-savekan di Google Classroom tu, pelajar boleh tengok dan rujuk balik bila-bila masa. Dan juga saya rasa nota-nota pun ada dekat situ kan? Mungkin boleh explain sikit macam mana nota-nota ataupun peperiksaan dijalankan dan macam mana pelajar tu dinilai, sebab sekarang kita buat macam mana DIT nilai pelajar tu, mana habis sem pertama ni kita masuk belajar online, macam mana dapat keputusan. Bila dalam kita menjalankan kelas secara atas talian ni, so di dalam Google Classroom itu kita juga selain daripada kita letak rakaman kuliah yang kita dah buat secara live selama macam contoh 1 jam ataupun 2 jam, selepas habis kuliah pensyarah akan juga upload nota kuliah dan juga ke dalam Google Classroom itu. So maksudnya pelajar bila dah lah dia boleh ulang-ulang video dan juga lepas tu dia boleh tengok nota. So maksudnya dia boleh tengok selepas habis kelas, so dia boleh faham dengan lebih mendalam lah. Dan juga segala bahan-bahan pembelajaran macam tutorial, nota, apa semua itu pensyarah akan upload di dalam Google Classroom. So macam Google Classroom ni kita dia sebagai macam orang kata platform yang mana di dalam itu ada pensyarah, ada pelajar-pelajar dan juga ada segala bahan-bahan pembelajaran dekat dalam itu, yang mana segala interaksi antara pelajar dan juga pensyarah juga boleh dijalankan di situ. So maksudnya kalau pelajar nak bertanya soalan kepada pensyarah di luar waktu kuliah, contoh pelajar dia tak faham sesuatu topik, so dia nak bertanya kan, so boleh ke saya nak bertanya soalan ini, so pelajar boleh terus sahaja bertanya di dalam Google Classroom itu dan pensyarah akan terus jawab. So dekat situ kita bukanlah dengan adanya Google Classroom ini dia tak akan ada orang kata macam gap lah, jurang yang besar. So bukanlah kata pelajar ni akan ketinggalan, dia tak akan berlaku situ.
So selain daripada itu, bila masa kita menjalankan pembelajaran secara atas talian ini semua ni, kita pelajar-pelajar semua akan dinilai sebab kita pencapaian pelajar ini perlu dinilai kan. So dia bukanlah hanya sekadar orang kata apa join kelas dan habis dia 2-3 tahun macam tu saja. Tak, kita akan nilai. So penilaian itu dibuat dalam bentuk kita ada assignment, dalam bentuk kita ada beberapa quiz ataupun tugasan. Tugasan yang kita beri, yang pensyarah beri, tugasan dan ataupun soft quiz yang diberi berdasarkan kepada kuliah yang dijalankan. So dan juga kita juga menjalankan peperiksaan secara atas talian, yang mana peperiksaan itu kita akan bagi soalan mengikut kepada jadual waktu yang dikeluarkan oleh unit peperiksaan lah. So macam contohnya, katakanlah peperiksaan midterm, dia akan yang bermula pada pukul 11. So pada pukul 11 sahaja pelajar baru boleh start menjawab, dan juga kalau tempoh masa dia katakanlah sejam, pukul 11 sampai pukul 12. So tepat pukul 12 pelajar dah tak boleh menjawab dah. So dalam tempoh itu sahajalah pelajar dinilai, pelajar diberi peluang untuk menjawab peperiksaan yang soalan-soalannya adalah soalan yang berkisar tentang kuliah-kuliah yang diajarlah oleh pensyarah-pensyarah semua. So dekat sini kita menilai bukanlah sekadar join kelas macam itu saja, kita menilai dalam bentuk macam-macam tugasan yang kita buat. So yang mana tugasan-tugasan ini, yang inilah yang pelajar perlu untuk pelajar ambil sedalam mungkin sebelum persediaan pelajar untuk pergi ke latihan klinikal, yang mana di sana yang seperti yang macam kita punya panel yang kedua bercerita tadi tentang macam mana untuk nak orang kata apa, berhadapan dengan pesakit apa semua. So yang manalah persediaan di dalam kelas dalam tempoh pandemik ini yang sangat-sangat penting dan juga sangat-sangat bersesuaian untuk kesediaan pelajar pergi ke latihan klinikal nanti. Okay. Okay. That is sangat-sangat menarik lah. So kat situ kita tengok maknanya walaupun kelas dijalankan secara online, pelajar tetap dinilai dan penilaian pun kita buat berdasarkan exam online dan juga assignment yang dihantar kepada pelajar. Okey, terima kasih Encik Fikri untuk penjelasan tersebut. Saya nak balik kepada kita punya Cik Ketua Program, Cik Nur Syahirah. Kita nak cakap sedikit mengenai peluang pekerjaan. Sebab saya rasa benda yang salah satu benda yang ibu bapa dan juga pelajar tengok sekarang ni, kalau nak sambung belajar dia akan tengok okey apakah peluang pekerjaan dalam bidang tersebut. Okey, so I think first of all sebelum kita ke situ, kita tengok apa pathway. Mungkin Cik Syahirah boleh terangkan apakah pathway ataupun hala tuju untuk pelajar yang ambil program diploma ni, lepas diploma tu macam mana? Okay. Alright. So lepas dia belajar diploma untuk 3 tahun, dia student ataupun pelajar, dia boleh buat pilihan lah sama ada untuk terus bekerja. Dia boleh bekerja dekat sebab dia dah ada cert diploma. So once dah ada diploma farmasi, dia dah boleh bekerja sebagai penolong pegawai farmasi ataupun kita panggil PPF, atau another word kita panggil assistant pharmacy. So assistant pharmacy, PPF ni semua diperlukan di hospital, di hospital-hospital kerajaan. Dia boleh mohon hospital kerajaan, klinik kesihatan. Lepas tu dia boleh pun boleh pergi juga dia, kedai pharmacy, retail pharmacy pun juga memerlukan assistant pharmacy. Atau if let's say dia nak further study pun boleh. Dia boleh further study guna cert diploma pharmacy dan juga tapi dengan syarat SPM result dia kena good result lah. If you have a good result dalam SPM and then diploma pharmacy pun you score 3.8 and above, you boleh further dalam degree. Go for degree, contoh macam bidang pharmaceutical ke, pharmacology ke, go dalam bidang tersebut, then benda tu akan jadi lagi luas lah. Dia punya jalan-jalan tu akan jadi bercabang-cabang lagi banyak macam tu. Maknanya dia tak semestinya sambung program ijazah dalam farmasi ya, maknanya masih luas. Betul. Untuk masih luas dia boleh ambil program-program ijazah yang lain ya, yang berkaitan dengan farmasi dan juga sains kesihatan, betul? Betul, pharmaceutical, pharmacology semua boleh. Okey, so tadi Puan Cik Syahirah ada sebut mengenai pekerjaan. Jadi kita tanya ni kita punya clinical instructor Cik Aswad, apakah peluang-peluang pekerjaan yang ada kepada pelajar yang ambil program diploma farmasi ni, diploma farmasi punya graduate ni, apa pekerjaan yang dia boleh
minta. Abang juga saya nak penjelasan juga sebab tadi ada sebut kata hospital kerajaan pun ada perlu ada keperluan untuk graduan-graduan farmasi, diploma farmasi. Jadi adakah pelajar yang habis tamat dia tamat program diploma farmasi di DIT dia nak minta untuk di hospital kerajaan boleh ke tak? Jadi mungkin boleh jelaskan sebab banyak ibu bapa yang tanya. Ya, untuk dari segi peluang pekerjaan yang pastinya orang kata bertepatan dengan keadaan sekarang yang pandemik. Kerana kalau kita tengok daripada tahun 2020 sampai ke sekarang, percambahan retail farmasi sangat sangat ketara. So itu adalah satu peluang kerjaan bagi mereka yang ada dalam bidang diploma farmasi. Selain daripada itu, sepatutnya kalau kita tengok perkembangan dari segi ekonomi, dari segi sektor yang akan berkembang lebih pesat ialah sektor kesihatan. Kerana ada pertambahan hospital yang akan sepatutnya siap sekarang ni, tapi disebabkan pandemik ianya lambat. Sebagai satu contoh ialah jika buat masa yang lama ada beberapa nama besar sahaja yang mempunyai cawangan hospital swasta yang banyak di negara. Tapi sebelum pandemik ni datang, ada 2-3 nama besar yang sudah mengurang langkah untuk menambah lagi hospital dalam rangkaian hospital yang mereka sudah ada. Jadi ini menambah pekerjaan, especially dalam bidang farmasi. Dan selain daripada itu, kita juga perlu lihat dari konteks penjualan ataupun dari segi pemasaran. Untuk mereka yang ada diploma farmasi, mereka mempunyai knowledge berkaitan tentang ubat. Jadi produk-produk yang akan dikeluarkan oleh syarikat-syarikat pengeluar ubat sentiasa datang ke Malaysia dan membuat produk-produk yang berkaitan dengan bidang kesihatan, dan mereka memerlukan staff untuk melakukan tugasan seperti itu. Jadi bukan saja dalam sektor kesihatan yang utama, macam kesihatan dengan manusia, tapi juga dengan ubat-ubatan ataupun produk yang berkaitan dengan kesihatan haiwan. Jadi ia dari segi demand untuk mereka yang berada dalam farmasi ni tetap relevan dan tetap tinggi. Jadi tidak seperti dengan kursus yang lain. Sebab selain daripada segi demand daripada kerajaan itu sendiri untuk dalam bidang farmasi, ia juga masih ada demand dalam bidang swasta. Tak kira daripada segi di hospital ataupun retail mahupun pengeluaran, manufacturing. Ia cuma kita perlu siapkan diri kita dengan skill dan juga kemahiran yang penting untuk mereka boleh buat tugasan itu dan meyakinkan majikan yang mereka layak untuk membuat tugasan itu. Kerana untuk kekal relevan dalam pasaran, ia bukan soal dari mana you datang ataupun sijil apa yang you bawa. Ia bersoal cara you boleh bawa apa yang you belajar, apa yang you dah tahu dalam tugasan yang you dipilih. Jadi maknanya pelajar tu tak terhad kepada sektor swasta ya. Maknanya pelajar pun masih berpeluang untuk mohon pekerjaan-pekerjaan di sektor kerajaan lepas dia tamat pembelajaran, betul? Betul. Betul. Saya nak penjelasan tu. Okey, Encik Fikri, saya ada satu soalan yang terakhirlah, mungkin Encik Fikri boleh bagi jawapan sikit. Okey, kenapa pelajar patut datang belajar ke DIT dan apakah advantage yang graduan dapat jika dia ambil program ni specifically di DIT? Okey. Apa yang added advantage? Betul. So yang pertama-tamanya dari segi yang macam kita berdengar daripada ketua program berbicara sebentar tadi, yang mana kelebihan-kelebihan ini adalah dari segi facility, yang mana yang kita menyediakan facility yang terbaik, yang pada saya adalah yang terbaik untuk peringkat diploma farmasi dalam persediaan pelajar itu sendiri untuk mempelajari tempoh 3 tahun pembelajaran dan bila keluar itu menjadi sebagai seorang penolong pegawai farmasi. So bila belajar di
DIT ini dari segi pembelajaran secara atas talian itu pun kita memastikan pelajar tidak ketinggalan dan pada masa yang sama pelajar boleh orang kata memahami dengan betul-betul apa segala pembelajaran yang dijalankan secara atas talian, dan tambahan pula kita menyediakan fasiliti yang terbaik yang mana pelajar boleh guna bila selepas pandemik ini selesai ataupun sebelum pelajar pergi kepada latihan klinikal, kita akan panggil pelajar. Kita akan panggil balik pelajar yang berada di kampung halaman masing-masing untuk datang ke kampus, dalam kita akan bagi dalam tempoh masa beberapa bulan untuk persediaan untuk menjalani latihan klinikal. So di situ kita akan dedahkan lagi sekali kepada pelajar dengan menggunakan kita punya fasiliti-fasiliti yang kita ada, seperti yang ketua program cakap, iaitu dispensary, pharmaceutical lab, yang mana kita nak bagi pendedahan sebelum pergi ke latihan klinikal untuk pelajar dalam keadaan bersedialah untuk pergi. Dan juga selain daripada itu, apa yang menyebabkan pembelajaran jika belajar di DIT, jika mengambil diploma farmasi di DIT ini menjadi satu orang kata kelebihan adalah dengan latihan klinikal yang untuk ke saat ini kita semua menggunakan latihan klinikal menggunakan fasiliti kerajaan. So yang mana bila menggunakan fasiliti kerajaan ini, pendedahan itu sangat-sangat banyaklah. So yang mana kita tahu di hospital kerajaan ni semua jenis pesakit ada. Daripada yang sakit, yang tak sakit nak buat-buat sakit pun ada, sampailah ke yang sakit sangat-sangat sakit pun ada. Kan? Ke macam-macam ada. So, yang mana benda-benda inilah yang orang kata pelajar akan didedahkan. So, kita nak memastikan orang kata sebab inilah yang kita maksudkan dengan work-based education. It's all about kita mendedahkan pelajar itu dalam alam pekerjaan, yang mana bila pelajar habis sahaja 3 tahun, pelajar sudah dalam keadaan bersedia untuk bekerja di mana-mana sahaja, di kerajaan ataupun di swasta ataupun di retail pharmacy, yang mana kita percaya dalam tempoh 3 tahun kita pelajar itu di DIT, pelajar telah diberikan orang kata pendedahan yang secukupnya, yang mana untuk pelajar berjaya bila di luar kelab. Okay. Terima kasih Encik Ikri. So bayangkan dekat situ banyak kelebihan yang disebut di situ, kemudahan dan experience pengalaman yang pelajar dapat bila pergi ke penempatan klinikal di fasiliti-fasiliti di bawah KKM, hospital-hospital kerajaan. Kita punya DIT punya world class classes and facilities in academic, lab-lab kita dan sebagainya. So sebenarnya banyak kelebihan kelebihan yang pelajar dapat apabila datang belajar di pengformasi di DIT ini. So jadi saya nak ucapkan terima kasih kepada ketiga-tiga kita punya tetamu khas pada hari ini. Kepada penonton, ibu bapa ataupun pelajar-pelajar lepasan SPM yang ingin mentahu mendapat maklumat lebih lebih lanjut mengenai program formasi, boleh klik link yang tertera kepada skrin masing-masing sekarang ni, ataupun kita punya boleh letak komen dekat kita punya post ni, ataupun klik link yang ada pada post ni juga. Kita ada link kepada grup Telegram. Telegram ni kita di situ kita ada kita punya support staff, kita punya academic staff, termasuk kita punya tetamu-tetamu hari ni. Maknanya kalau ada soalan boleh tanya di situ, kita akan bagi maklumat yang lebih lengkap ya. Sebab banyak sebenarnya yang mungkin pertanyaan yang ada pada ibu bapa dan pelajar. Kalau nak tahu lebih, boleh klik itu punya link dan kita akan bagi maklumat yang lengkap untuk pendaftaran yang seterusnya, iaitu untuk intake September Oktober 2021. Tak ada tawaran khas iaitu yang saya sebut tadi, asrama percuma sepanjang tempoh pengajian, dan juga kita ada beasiswa untuk beasiswa untuk yuran pengajian yang kita akan bagi kepada pelajar-pelajar. This is actually quite limited, dan nak tahu lebih lanjut boleh join kita punya Telegram group, kita akan bagi maklumat lebih lanjut mengenai beasiswa ni juga. So saya nak akhiri kita punya sesi bicara hari ini di situ sahaja. Jemput untuk bersama saya lagi minggu depan, sebab minggu depan kita akan bicara santai mengenai diploma pembantu perubatan pada masa yang sama,
pukul 12 hari Jumaat minggu depan. So di situ saja saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu lagi sekali dan kepada semua penonton yang bersama kita hari ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.